Mungkin sedikit tips aja, masukan ya, bukan mau ngajarin atau gimana, buat teman-teman mungkin yang sudah yang belum monetize, yang menuju monetize, atau yang sudah monetize tapi nggak ada viewersnya, terus turun pendapatan juga nggak cair-cair, 9, 2 bulan nggak cair, 3 bulan nggak cair-cair. Sedikit masukan aja dari saya yang udah ya ini sesuai pengalaman. Jadi rajin bikin konten aja gitu loh, rajin bikin konten aja, minimal paling minimal itu seminggu ada satu video yang kita upload gitu loh, ada satu video yang kita upload ke channel gitu. Syukur-syukur seminggu dua kali atau tiga kali gitu loh, ya lebih bagus lagi sehari sekali gitu loh. Kalau emang teman-teman dalam mendapatkan konten, dalam mendapatkan materinya itu tidak menemukan kesulitan dan mudah gitu loh. Terus aja bikin, terus bikin, terus upload, tentunya ya diimbangi dengan editan yang menarik, terus tampilan yang menarik, yang menghibur, grafis yang menghibur, upload tiap hari. Karena apa? Kita nggak tahu video mana yang bakal suatu saat menjadi ya bukan boom lah, katakan menjadi istilahnya video terbaik di channel kita gitu loh, yang mendatangkan viewer, dan syukur-syukur mendatangkan, kalau udah viewernya banyak ya dolarnya banyak. Itu ya ibarat kita bermain panah, kita nggak pernah tahu panah keberapa yang akan mengenai sasaran gitu, bener nggak? Logikanya gitu aja. Jadi terus aja upload konten, terus aja upload video, karena ya benar-benar kita nggak tahu video yang mana yang akan menjadi hasil berupa traffic atau malah pendapatan dolar AdSense buat channel kita atau buat kita. Itu menurut saya, karena apa, bisa itu mungkin seminggu lagi, bisa mungkin sebulan lagi, setahun lagi, bahkan mungkin dua tahun lagi, ya bisa mendatangkan traffic yang banyak gitu loh. Karena yang bekerja ini kan mesin gitu, algoritma YouTube gitu. Dan ketika video itu sudah mulai, satu video misalkan sudah mulai banyak yang dikunjungi, banyak yang di-view, itu YouTube akan menyarankan ke viewer-viewer lain, ke penonton-penonton lain gitu loh di video tersebut. Karena saya bisa bilang seperti ini, jadi di channel saya itu ada video yang memang mendatangkan viewer cukup banyak, yang judulnya Suku Dayak Unjuk Kesaktian. Ya memang agak keluar dari topik motovlog sih, tapi kalau saya pikir-pikir masih nyambung juga, soalnya itu video saya dapat ketika saya riding, terus saya melihat seperti ada atraksi segala macam di pinggir jalan, tepatnya di Kalimalang, dan saya berhenti melipir untuk menyaksikan. Ya udah, saya videokan saja. Ya ternyata beberapa bulan kemudian, ya jadi nggak langsung, beberapa bulan kemudian makin banyak yang nonton, terus tahun, terus dua tahun, akhirnya ya sampai jutaan, sampai jumlahnya itu 3,2 juta viewer. Ya alhamdulillah, dan dari semua video di channel saya, video Dayak tersebutlah yang memiliki pendapatan tertinggi di channel saya gitu loh. Ya video lain juga ada, cuman kan yang paling tinggi gitu, yang paling tinggi ya Dayak itu, dari mulai viewersnya, dari mulai AdSense-nya gitu.